Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Hadis riwayat Sunan Tirmidzi. Nabi tak pernah menurunkan tangannya. Nabi kalau ngangkat tangan berdoa, Nabi tak pernah menurunkan tangannya illa yamsaha bihima wajhahu sebelum turun dia usap wajahnya. Subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wasallam wa ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap dia menurunkan tangannya, diusapnya dulu wajahnya, baru turun. Nah, hadis ini dhaif. Bagi orang yang melarang mengusap wajah, kenapa kau usap wajah? Hadis ini dhaif. Dijawab oleh Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal 300 ribu hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram min adillatil ahkam. Kitab fikih. Apa kata dia dalam Bulughul Maram? Hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa memang dhaif. Dhaif. Tapi karena jalur riwayatnya banyak, maka naik derajatnya menjadi hadis hasan. Berapa level hadis itu? 4. Paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Di bawah dhaif maudhu, palsu. Maka hadis tentang mengusap wajah dhaif, tapi karena jalurnya banyak naik menjadi hasan. Artinya apa? Boleh diamalkan. Nah, tentang orang yang tadi habis salat Allah, habis itu dia usap wajahnya. Kenapa dia usap wajahnya? Saya tak tahu. Karena tak tahu saya tanya. Saya takut nyalahkan orang. Kenapa kalian usap wajah kalian? Saya habis berdoa, Pak Ustaz. Habis berdoa kan usap wajah. Mana doanya? Fil alamina innaka hamidum majid. Allah maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bih minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu doa apa tak doa? Doa. Habis berdoa kan mengusap wajah, kata dia. Itulah dalil kami, tapi saya tak pakai. Saya tak pakai itu. Karena dalam hadis yang tadi mengusap wajah itu saat berdoa itu tangannya menampung. Habis menampung baru. Waktu tadi itu ada tangan menampung. Kecuali dia menampung. Allah maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Tak ada. Belum pernah saya nengok orang salat mengangkat. Jadi pengambilan dalilnya terlalu panjang. Oleh sebab itu saya salam tetap satu periwayat. Habis itu saya tak mengusap wajah. Setelah selesai berdoa baru saya mengusap wajah. Itu penjelasan detail sedetil-detil. Dalam Quran, ya? Dalam Quran yang mana? Dalam Quran. Dalam kunut. Nah, dalam masalah kunut mana yang afdal? Dijawab oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Kata Imam Nawawi tentang masalah doa kunut Al-Adhkar, tiga pendapat. Yang pertama, diangkatnya lalu diusapnya. Yang kedua, diangkatnya lalu kemudian tidak mengusap. Yang ketiga, tidak dia mengangkat, dia mengaminkan saja dan tidak mengusap. Pertama, diangkat. Allahumma hdina fi man hadait sampai akhir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Satu. Yang kedua, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam, tidak mengusap. Yang ketiga, dia tak mengangkat dari awal, hanya mengaminkan. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Dia tetap mengaminkan dan di akhir dia tidak mengusap. Nah, dari tiga pendapat ini kata Imam Nawawi dalam Al-Adhkar, mana yang kuat? Mengangkat, tidak mengusap. Tetap angkat dan tidak mengusap. Tapi kalau ada kawan sebelah mengusap, tetap masuk dalam tiga pendapat. Tapi saya tak mengusap. Menyapu, kata orang Melayu. Wajah disapu. Datang orang Jawa, tak tahu dia wawak, kan sapu. Mengusap. Ustaz, apa hukumnya membaca Yasin beramai-ramai? Membaca Yasin beramai-ramai namanya qiraatul idarah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, la ba'sa bih, la tidak ba'sa apa-apa, la ba'sa ora opo-opo. Ndak mang, ndak ba'a. La ba'sa bih.
Menurut Imam Nawawi, membaca Quran bersama-sama mustahab, dianjurkan, karena bangkit semangatnya. Kalau sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Papa kalau pergi ke Maroko, sebelum sholat Jumat, baca Quran 1 jam bersama-sama. Semua masjid Maroko. Nanti kalau pergi ke Maroko, tengok baca Quran. Itu bukan lebay kampung kita yang membuat. Yang ketiga, pendapat Imam Al-Buhuti. Saya suka pendapat Al-Buhuti. Ini saya pilih. Apa kata dia? Kalau bacaannya sama, bagus. Tapi kalau bacaannya tak sama, makruh. Karena orang yang bacaannya tak bagus, dia tak tahu kalau dia salah. Orang yang bacaannya tak betul, dia tak tahu kalau dia salah. Karena semua suaranya satu. Dia mulutnya bergerak. Ujung-ujungnya turjaun fayakun. Boleh tak main rebana dalam masjid? Ibu-ibu, rebana, kelompang kelompong kelompang kelompong kelompang kelompong. Selamat datang wahai Pak Wali, la 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 la. Itu lagu tak cocok. Selamat datang wahai Pak Wali, kata dia. Kata backing vokal, la 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 la. La la itu kan jangan, jangan. Nah, tentang masalah ini dua pendapat. Tadi janji ustaz kalau ada dua sebut dua. Tak boleh dua sebut satu, tak amanah. Itu pengkhianat ilmiah namanya. Pendapat yang pertama mengatakan tak boleh ada rebana dalam masjid. Dalilnya apa? Karena Nabi pernah mengatakan inna li hadzal masjid, sesungguhnya masjid ini la yasluh, tak boleh illa kecuali tiga, zikrillah wa qiraatil quran was shalah. Hanya boleh tiga, zikir, baca Quran dan salat. Kalau gitu tak boleh ceramah. Ceramah ini masuk majlis zikir. Zikir, baca Quran, salat. Yang lain tak boleh. Ini dalil orang yang mengatakan tak boleh. Tak boleh berbana sama sekali. Sedangkan yang mengatakan boleh, dua hadis dia. Yang pertama, a'linu hazan nikah, umumkanlah nikah, jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid, buatlah akadnya di masjid. Wadribu 'alaihi bidufuf, pukulkan gondang. Tengok, tiga sepaket. A'linu hadzan nikah, umumkan nikah depan orang banyak. Waj'aluhu fil masajid, buat di masjid. Wadribu 'alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Nabi di situ tak ada memotong. Andai dipotong pasti kata Nabi, umumkan nikah, buat di masjid, setelah kalian balik ke rumah baru pukul gendang. Tapi bunyi hadisnya kan tidak. Artinya di situ musahabah, langsung di mana akad itu di situ pukulkan gendang, pukul. Dalil kedua, Nabi duduk di depan rumah ya. Mohon maaf, ini rumah Nabi. Nabi duduk, ada orang Habasyah menarikan tongkat pendek, tarian perang di dalam Masjid Nabawi. Menari pakai tongkat pendek dalam Masjid Nabawi, itu dalil mereka yang membolehkan. Apa kata mereka? Kias, kalau menari pakai tongkat pendek saja boleh, apalagi memukul gendang. Jadi kalau gitu mukul rebana tak masalah. Bukan masalah mukul rebananya, yang jadi masalah bini orang ditonton laki orang. Bini orang, bini orang, bini orang, bini orang, yang menonton laki orang, memandang-mandang dalam masjid. Lagunya biasa, lipstiknya 2 inci. Tapi melarang secara total tak baik juga. Ibu-ibu ni kalau dia berebana, jadi saya win-win solution jalan tengah. Ibu-ibu yang punya grup rebana, nanti acara malam maulid Isra Mi'raj Nuzul Quran mau ditampilkan, silakan, tapi di emperan masjid. Suaranya supaya apa? Siar, supaya orang tahu. Kelempang kelempong kelempong, apa itu? Ada acara di masjid. Buat emperan. Ibu berapa grup? Grup itu untuk apa? Nanti ada mengayun nana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Grup marhaban, grup barzanji, grup nasyid, bagus. Anak-anak kita dididik untuk apa? Menandingi keong racun kucing garam. Ini tentang masalah.
Boleh tak baca Quran dalam hati, Pak Ustaz? Ini namanya Quran silent. Baca Quran yang paling bagus itu tilawah. Tilawah itu bersuara, berbunyi. Kalau tak bersuara, tak berbunyi, bukan tilawah namanya. Mutala'ah. Itu hebatnya bahasa Arab. Bersuara, berbunyi, tilawah. Makanya disebut musabaqah tilawatil Quran. Bersuara, idgham, ikhfa, iqlab. Macam mana juri mau menilai idgham, ikhfa? Tak berbunyi. Nun berjumpa dengan qaf. Min qalqalah qab la'a. Ada la. Ada orang ngaku bisa baca Quran setengah jam satu juz. Tak bersuara. Sudah, macam menghitung duit. Bersuara. Tapi kalau masalah pahala, jangankan membaca dalam hati, sedang mendengar saja berpahala. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, dapat rahmat. Lima tangga. Pertama, dengar. Kedua, baca. Ketiga, pahami arti makna. Keempat, amalkan. Kelima, ajarkan. Ibu yang sudah pandai, ajarkan anak, cucu, cucu, panggil cucu, cucu, baca, alif, bata. Nenek tak pula pandai ikro kalian ini, beli alif, alif, alif di atas, alif di bawah, alif depan, u, a, i, u. Sekarang anak Pekanbaru belajar ngajinya sama orang Jawa, dari mana? Yogyakarta. Cenenge siapa? Kiai Haji As'ad Humam. Nama bukunya Iqra. Dulu orang kita belajarnya tidak dari Jawa. Dari mana? Minangkabau. Alif dua di atean, alif dua di bawain, alif dua di depan un.